Perkenalkan, nama aku Aida. Lebih tepat Aida Sri Arjuna, yang berasal daripada surga. Kemudian disuruh masuk ke bumi oleh ayahku, yang turut dibantu oleh bodaku di kamar pengantin mereka lah. Puisiku ini bertajuk Bunga Bangsa. Terimalah. Remaja itu indah, penuh dengan warna-warni, harum, seharum sewangi bunga bangsa. Namun hidup ini tidaklah seindah seperti apa yang dikata. Di telapak kaki kami ada kerucut tajam menikam, pria hampir tak terubati, bisu tanpa suara. Tangan kami ditarik, hati kami terkunci. Ya, lepaskan saja amarahmu padaku. Teriaklah sesukamu. Aku siap menyambut sakitnya, perihnya dimaki, dicerna dan dimaki. Puaskanlah nafsu amarahmu. Puaskan sekarang, puas. Aku ingin, ambillah nyawaku kalau itu inginmu. Biar saja terpisah dari jiwaku, dari raganya. Katakan padaku, kenapa harus memilih untuk mati? Jika kau punya keputusan untuk bangkit, bangkit memperjuangkan harga diri pada sekarang untuk kepahitan yang sakit, sakitnya hingga kau membuatmu terpatahkan. Hidup itu sulit dan itu sudah pasti. Tapi katakan kepadaku, apa yang mudah dalam hidup ini? Katakan sekarang. Hanya satu yang mudah. Hidup itu akan lebih mudah jika dirimu memilih untuk mengubahnya. Padamu yang ingin bangkit dari segala perasaan, bangkitlah. 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 Karena hidup bukan tentang bagaimana meratapinya, tapi tentang semangat dan perjuangan demi dirimu, demi bangsa. Karena kita adalah bunga bangsa. Sekian, terima kasih.